Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Tapi Ismail sama Kabar Eskrim sempat diperiksa Pak, ya, sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Kolong nggak di proses tuh Pak, itu bagaimana Kabar Eskrim membantah Pak? Kata Kabar Eskrim kenapa dilepas Pak? Berarti Bapak siap diperiksa. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan cuma tidak ditindaklanjuti. Jadi Pak siap Pak kalau diperiksa Pak? Yang terakhir tadi dia pas ambil jalan jawab apaan? Agak ngomong. Enggak.